Buat kalian yang sering banget nanyain di kolom komentar Google Pixel dan segala macam, gua kasih rekomendasinya satu. Ini adalah Google Pixel 3 XL. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Pricebook dan juga playlist Marzoom Brother. Ini spesial buat kalian warga-warga Bekasi karena sekarang kita sudah akan Marzoom di Mega Bekasi Hypermall, lebih tepatnya adalah Original HP Center. Betul ya, Mas ya? Iya. Toko pertama yang kita sambangi adalah Centrophone, dan untuk alamat lengkap serta nomor telepon WhatsApp akan gua taruh seperti biasa di kolom description, Brother. Ditemenin sama Mas Anto. Ya. Kita bakal masuk rekomendasi handphone-handphone second guys yang range harganya 1-2 jutaan, RAM-nya gede banget 8GB, internalnya 128GB. Benar ya, Mas Anto ya? Betul. Kita mulai dari mana dulu nih, Mas, handphone-nya nih? Ada di Redmi 12. Ini RAM berapa nih? 8 per 128. Oke. Garansi? Masih garansi panjang banget. Masih panjang banget garansinya. Harga berapa nih, Mas? 1.3 aja. Kalau nggak salah barunya sekitar 1.9an ya. 1.8 masih garansi panjang banget ini. Siap. Lanjut lagi kita ke produknya Oppo, Brother. Ini ada Oppo A berapa nih, Mas? Oppo A92, RAM 8, 128 juga. Oke. Okay. Full set semuanya. Harga berapa itu, Mas? 1.8. Oke, okay, kalau kalian punya budget lebih, guys, mau yang RAM 8 per 128GB juga ada, ini 2 jutaan range-nya. Yang pertama ada apa nih, Mas? Oppo Reno 7Z dan 7Z? Udah 5G juga. Ah, kondisi 5G. Semuanya mulus semuanya. Harga berapa tuh, Mas? 2.5. Selain performanya cukup oke, hasil kameranya juga mantap, Brother. Nah, kalau benar-benar pengen buat ngegame banget, punya budget 2 jutaan, gue rekomendasiin yang ini nih. Second-nya. Ini adalah Redmi Note 11 Pro yang 8 per 128. Harga berapa tuh, Mas? 27 aja. Eh, Mas Anto, kalau misalkan teman-teman Pricebook nih pengen tuker tambah gitu di Sentro, bisa nggak? Bisa, kasih? Nanti gampang tinggal datang aja ke toko, okay. Kita bantu semuanya. Okay. Nah, terakhir nih, rekomendasi yang menurut gue nih harganya dulu mahal banget, guys. Samsung Galaxy A71. A71. 8128. Nah, sekarang udah murah banget. Pasnya berapa nih, Mas? 2.2. Udah dapat RAM 8 juga, 128. Kondisi semuanya mulus. Oke, okay, dari rekomendasi Android 8128 yang harga 1-2 jutaan. Sekarang kita masuk ke rekomendasi iPhone, guys. Ini iPhone second, ada yang garansi inter, ada yang garansi iBox, betul ya? Ya. Yang pertama kita dari yang termurah dulu, ini adalah iPhone XS yang masih dapat updatean OS. Gitu ya. Ini berapa giga nih, Mas? Ini 256GB. Harga update-nya berapa sekarang? 39. Nah, kalau mau yang lebih besar secara layar buat main game, nonton video, Netflix dan segala macam, mending belinya yang Max. Ini ada yang murah, iPhone XS Max, 256 juga. Iya. Harga berapa nih, Mas? 4.5. Dan sebenarnya ini tuh nggak fix price. Lu masih bisa nego, cuman kurangnya dikit-dikit. Gitu. Oke, okay, sekarang kita ke iPhone boba ya, guys. Ini ada yang mantep banget nih, garansi iBox, baru pakai sebulan, iPhone 11. Iya. 64GB. Iya. Harga berapa, Mas? 6.5. Itu? Baterai masih 100. Masih 100. Garansi masih panjang, mulus semuanya. Terakhir nih, gue mau rekomendasiin iPhone 12 Pro Max yang sekarang juga udah murah banget. Ini yang internal storage berapa nih, Mas? 128GB. Kondisinya juga mulus semua ya, guys, di Sentro. Ini harga berapa, Mas, sekarang? 10.5. Kurang lebih seperti itu beberapa rekomendasi yang bisa gue sampaikan dari Centrophone. Dan kalau misalkan kalian mau beli secara online juga sebenarnya bisa, nanti WhatsApp aja ke Mas Anto. Siap. Gitu. Nomor telepon WhatsAppnya di kolom description ya, jangan lupa, guys. Dan sekarang kita bakal lanjut ke toko berikutnya, Brother. Masih berlanjut, Brody. Sekarang gue sudah sampai di toko kedua. Ini nama tokonya adalah Mobisel. Mobisel. Ini udah kedua kalinya ya, Bang. Betul. Kita report ya di Mega Bekasi Hypermall. Sudah gue siapkan beberapa produk rekomendasi yang pastinya ini RAM-nya start dari 4GB sampai 8GB. Harganya dari 1 jutaan. Pokoknya nih banyak banget handphone-handphone sejutaan yang bakal kita rekomendasiin. Gitu, guys. Terutama handphone second like new. Nah, di sebelah sini dulu nih, yang paling murah ya harganya ya. Betul. Ini adalah Samsung Galaxy A04. RAM-nya berapa nih, Bang? 4GB, internal 64GB. Ini harga berapa nih? Di harga 12.50. 1.250. Betul. Gua syok 12 juta. 250.000, guys. Yeah. Lanjut lagi, kita ke yang sejutaan berikutnya, masih di RAM 4GB. Ini adalah Oppo A57 ya, Bang ya? Iya, betul. Ini harga berapa nih? Di harga 1.700. Kondisinya full set? Full set full semua. Full set semua ya, ori original garansi dari Oppo. Betul. Gitu ya, guys.
Lanjut produk ketiga ini ada produk yang cukup lawas ya guys. Kalau number seriesnya Realme sekarang udah nyampe Realme 11. Iya. Ini Realme jadul, Realme 5 Pro yang dulu harganya mahal, sekarang udah murah banget, cuma sejutaan aja. Ini harga berapa nih, Mas Bro? 1.350.000. Dari produk Realme kita beralih ke sub brandnya Xiaomi guys. Ini adalah Poco, secondnya ada Poco M4 Pro. RAM berapa giga nih Mas? RAM-nya 6 giga, internalnya 128 giga. Oke, harga berapa nih? Di harga 1.800.000. Lanjut lagi, sekarang kita ke produknya Xiaomi. Ini adalah Redmi berapa nih Bang? Note 9. Ini RAM berapa giga? 6 giga, internalnya 128 giga. Harga berapa nih? Di harga 1.400.000 aja. Nah, sekarang kita pindah lagi ke brand Samsung, tapi ini dari M seriesnya Samsung ya guys. Ada Samsung Galaxy M22. RAM-nya lumayan 6 GB, internal storage-nya 128 GB. Ini harga berapa nih? 1.750.000. Kalau misalkan kalian punya budget lebih, mungkin bisa beralih ke rekomendasi handphone yang harganya 2 sampai 3 jutaan. Betul. Gitu ya. Salah satunya adalah Vivo Y33S. Ini ya. Y33S RAM berapa nih? Okay. Jadi totalnya sebenarnya sampai 12 GB. 12 GB. Berarti ya. Jadi betul. 8 plus 4. Jadi internalnya 128 GB. Betul. Harganya berapa nih? Di harga 2.100.000 gitu. Nah, kalau mau yang lebih bagus lagi buat di-upload ke Instagram gitu ya, biar lebih estetik dan segala macam, lu better beli handphone Oppo. Ini adalah Oppo Reno 8T. Betul. Tapi yang konektivitasnya 4G guys. RAM-nya berapa giga nih Mas? RAM-nya 8 GB, internalnya 256 GB. Harga fixed price-nya berapa nih Mas? 3,2. Masih bisa nego tipis sih gitu. Produk terakhir ini adalah produk yang jarang gue temukan juga ya guys di toko-toko offline. Ini salah satu produk Realme yang performanya juga luar biasa, cukup gahar. Serinya adalah GT. Dia Realme GT Neo 2 aja. RAM-nya gede banget, 12 GB. Internalnya lumayan, 256 GB. Sekarang berapa nih Mas? Sekarangnya di 4.700.000. Kurang lebih seperti itu guys, rekomendasi dari Mobisel, terutama di Mega Bekasi Hyper Mall ya, Original HP Center. Dan sekarang kita masih tetap akan belusukan ke toko berikutnya berada. Masih berlanjut Brodi, sekarang gue sudah sampai di toko ketiga, masih di Mega Bekasi Hyper Mall, Original HP Center. Nama toko ketiga adalah Avicenna Cell. Nah ini sudah gue siapkan beberapa produk, ada handphone-handphone anyar yang baru rilis tahun kemarin. Ada juga mantan handphone-handphone flagship alias janda jarang ada, brother, yang dulu harganya sekitar 10-11 juta, sekarang udah tinggal sejutaan aja. Tapi sebelum masuk ke handphone janda, kita akan bahas dulu, brother, untuk handphone-handphone yang baru rilis tahun kemarin. Ini salah satunya adalah produk Transsion Holding, ada Tecno Cayman 19 Pro, brother. Ini RAM-nya gede banget, 8 GB, internal storage-nya 128 GB. Nah ini di Avicenna dibanderol dengan harga Rp1.750.000. Lanjut lagi, ini ada satu handphone dari Transsion Holding yang kemarin udah gue review juga beberapa bulan yang lalu, brother. Ini adalah Tecno Cayman 20 Pro. RAM-nya gede, 8 GB, internal storage-nya 256 GB. Harga barunya sekitar 2 jutaan lebih, hampir ke 3 juta. Nah ini second-nya murah banget, cuma Rp1.850.000 aja. Nah untuk produk ini masih ada garansi dari brand-nya ya guys, plus juga lo dapat garansi dari toko selama sebulan. Lanjut, masih dari jajaran produknya Transsion Holding. Yang ketiga ada Infinix, ini Hot 12 Pro, RAM-nya 8 GB, internal storage-nya 128 GB. Nah ini juga murah guys, cuma Rp1.700.000 aja. Kalau misalkan lo mau beli, datang ke sini, pastiin lo harus WhatsApp dulu ya guys, karena produknya ini per tipe cuma satu, takutnya udah habis gitu bro. Lanjut lagi sekarang kita ke produknya Oppo, ini juga baru banget rilis kayaknya tahun kemarin ya. Ini adalah Oppo A78, RAM-nya 8 GB, internal storage-nya 128 GB. Ini dibanderol dengan harga Rp2.850.000 aja. Nah kalau misalkan lo mungkin hobinya buat ngegame gitu ya brother, PUBG, Mobile Legend, tipis-tipis Genshin Impact, ini Poco X5 5G masih sedikit ngelawan. RAM-nya juga lumayan gede, 8 GB, internalnya lapang banget, 256 GB. Nah ini harga barunya sekitar 3.000-an alias 3 jutaan. Second-nya sekarang ini cuma dibanderol dengan harga Rp2.550.000 aja. Kurang lebih seperti itu ya handphone-handphone yang baru rilis tahun kemarin guys. Sekarang kita masuk ke edisi yang kalian tunggu-tunggu mungkin. Nah, salah satu mantan handphone flagship alias handphone janda ini adalah Xiaomi Mi Mix 2, brother. RAM-nya 6 GB, internalnya 64 GB, pakai Snapdragon kepala 8. Nah, sekarang ini dibanderol cuma dengan harga Rp1.900.000 aja. Lanjut, buat kalian dulu pencinta handphone-handphone Huawei yang hasil kameranya mantep banget, ini salah satu rekomendasinya ada Huawei Mate 10 Pro. RAM-nya sendiri 6 GB ya, internalnya 128 GB. Nah, pada saat rilis ini dibanderol dengan harga 10 jutaan. Sekarang ini cuma 2.100.000 aja di Avicenna. Next,
buat kalian yang sering banget nanyain di kolom komentar Google Pixel dan segala macam, gua kasih rekomendasinya satu. Ini adalah Google Pixel 3 XL. RAM-nya sendiri adalah 4GB, internal storage-nya 64GB. Waktu rilis ini gila banget, guys. Harganya 11 jutaan kalau di kurs rupiah. Sekarang ini dibanderolnya cuma dengan harga 1,9 juta aja. Terakhir ya, ini ada handphone dari OnePlus. Gua mau kasih rekomendasi OnePlus 7 Pro. RAM-nya 12GB, internal storage-nya 256GB. Waktu rilis ini sekitar 7.900 kalau di kurs rupiahin, guys. Nah, ini sekarang dibanderol dengan harga 3.350 lebih tepatnya. Kurang lebih seperti itu ya, hunting-hunting belusukan gua di Mega Bekasi Hyper Mall hari ini, guys, terutama di Original HP Center. Kalau misalkan mau beli bisa langsung mampir ke sini. Dan terima kasih juga buat manajemen building ya dari MBH alias Mega Bekasi Hyper Mall dan juga Original HP Center yang mengizinkan gua untuk marzum dan belusukan hari ini. Bewok pamit, guys. Assalamualaikum.